Seorang orang tua berkata, jangan bermain di waktu senja. Malik! Malik dah nak maghrib dah ni, cepatlah keluar. Ha, nanti kau kena sorok dengan hantu hutan, kan? Ha, baru kau tahu. Malik! Tolong saya boleh tak? Saya nak cari adik saya ni. Tapi saya pun tak tahu saya kat mana sekarang ni. Cik! Kau sudah pergi rumah Nenek Kebayan. Kini, mereka tersesat di sebuah alam gaib. Ada 7 pintu keluar daripada sini. Pak, tolonglah saya. Orang dekat sini semua pelik-pelik. Awak ada nampak tak adik saya? Kecil ni? Ha-ha, kecil tu. Nampak? Dulu kecil, sekarang dah besar. Sawadika. Masuri. Apa kau buat di sini buta? Tahu tak artinya marah bahaya? Korang ni kan beradik. Biar ada galanya dia buatkan. Awal ni pergi jumpa Putri Gunung Lidah. Binaanku yang dulu kurus dah jadi gemuk. Mendara! How can I help you, Mesti Putri? Jangan sampai bangunkan naga. Bagaimana kamu bertiga? Imajika ni, tak ada yang mustahil dengan kuasa imajinasi. KRU Studios mempersembahkan Padang, Nenek Kebayan, Pak Pandi, Putri Gunung Ledang, Penunggu Tasik Cini, Putri Bunian, Bawang Putih, Bawang Merah, Orang Minyak, Hang Tua, Pahlawan Melaka dan ramai lagi di dalam sebuah musikal Andri Abdul Halim, Majika. Apa kena Pandi? Malik datang dengan kakak Pindah Adokku. Semua aku punya salah, betul tak? Kau melawan cakap aku, eh? Malik, kau memang nak kena dengan aku, kan? Ya, Mak! Ya, tahu semua salah Malik! Kakak pun tak peduli pasal ha, Malik! Ha, melawan! Tak ada siapa pun yang peduli pasal Malik sekarang ni! Majika ialah sebuah filem musical fantasi yang mengisahkan tentang pengembaraan dua adik-beradik yang pada mulanya mempunyai kesulitan untuk memahami di antara satu sama lain. Dan mereka masuk ke alam Majika, sebuah dunia gaib. Dan mereka menemui watak-watak mitos dan legenda Melayu dan sedikit sebanyak mengajar mereka erti persaudaraan. Setiap pertemuan pasti akan temu detik perpisahan. Saya ini sebuah filem adventure, pengembaraan, fantasi macam saya katakan tadi, dan juga filem keluarga. Pasal banyak menyentuh isu-isu kekeluargaan dan persahabatan. Asu Armani ke? Kita saya sama. Kira kagumlah, dia dah cantik dah. Daruh nyamuk lah, daruh pijak lah. Mana logik? Mana nak lari, mana kau nak sembunyi? Kini kau seorang saja. Mana nak Ayu ni seorang yang dia seorang kakak, dia sulung dalam family.
dan dia ada seorang adik yang sangat degil. So adik dia satu hari ni dia hilang. Kakak dia pun adik saya, pergilah mencari adik saya ni di dunia Magica. So dalam mencari-cari tiba-tiba saya jumpa ramai karakter yang pelik-pelik dalam dunia Magica ni. Anak lari, mana kau nak sembunyi? Ini kau seorang saja. Mana nak lari, mana kau nak sembunyi? Nak kau lagi badan luka. Mana nak lari, mana kau nak sembunyi? Ini kau seorang saja. Mana nak lari, mana kau nak sembunyi? Nak kau lagi badan luka. Mother give me her kidney to me. Then she died. Jangan menangis, ini yang tak ada. Saya memegang watak sebagai Badang di dalam cerita Majika ini. Dan dalam cerita ni, Badang membantu awek ini untuk mencari adik dia. Ana jadi nenek kebayang, tapi nenek kebayang yang bukan nenek kebayang hidup. Nenek kebayang dia. Dalam cerita ni, kisah dia, dia kidnap budak-budak, dia nak ambil air mata tu nak buat ramuan, special ramuan untuk jamu alik muda. Jadi saya ni sebagai awang kenek, iaitu dalam cerita ni jadi sebagai pengikut nenek kebayang. Masuri is a legend. It's a legend from Macau. But only this time, with a different twist, she speaks in Thai. I'll be like Awang Lembing, one of the icon in one of Malaysian Hikayat. I've been involved in 5-6 scenes overall. But I think the way that we're going to portray who is Awang Lembing, that part is was so challenging for me. I enjoy every single moment being Pak Pandey in this movie. It's about an old man, a senile old man. This guy is also a person who are very forgetful, and he thinks he's smart, but he's not. Ni orang yang lembut dan selalu menasihati Pak Pandey. Tetapi dalam Majika ni, Mak Andi ni adalah imajinasi saya sendiri. Makcik! Makcik! Jangan dekat! Balik-balik! Pak Andi? Bila kita dah dapat skrip tu, di mana saya sendiri pun menulis bersama seorang rakan, kita pilih watak-watak ni mengikut setengah nama yang sudah ada dalam industri ni. Bukannya watak ni okey, kita buat open casting, kita tengok siapa yang boleh mainkan watak ni. Ia lebih kepada oh, ini dah nampak ni. Ini watak ni tak lain dan tak bukan harus dibawakan oleh seseorang ni, artis A atau artis B. Dan saya rasa yang paling utama sekali untuk watak nenek kebayan ni, saya rasa dari awal skrip hingga sebelum buat casting kita dah tahu dah ini mesti harus Ziana Zain. Click for 91 take 5. And music. Baik, kau pulang.